Ambil aja, Pak. Di sekitar kita ini banyak orang-orang yang sangat kurang beruntung, Mas. Kami juga bukan orang kaya, kami bukan orang yang berada. Tapi kami pernah merasakan dan tahu bagaimana rasanya orang yang tidak punya apa-apa. Yang kemudian kami coba membuat satu kegiatan aktivitas sosial, yaitu pakaian prelove dan nasi bungkus gratis setiap hari. Untuk nasi sehari sedia berapa ini, Kak? Kita dari 50 sampai dengan 100 kemampuannya karena masih sedikit. Tapi rutin itu ya, setiap hari ya? Insya Allah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam 11 sebelum makan siang. Berarti yang memotivasi melakukan hal ini, Pak? Motivasi utamanya, inspirasinya adalah karena yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, saya pernah merasakan apa yang mereka rasakan ketika tidak punya apa-apa, sulit untuk mencari bantuan, sulit untuk mencari makan, sulit untuk mencari pakaian juga. Ketika mau lebaran kemarin, banyak sekali berbondong-bondong orang datang kemari untuk mencari baju. Mereka tidak masalah, baju bekas, baju layak pakai, baju yang mereka anggap sudah istilahnya bekas dipakai orang pun mereka mau. Karena untuk menutupi bagaimana caranya, apalagi kalau orang tua ya, orang tua semacam ibu ini yang punya anak yatim, anak yatimnya difasilitasi baju bekas itu begitu senangnya, gembira mereka menerima baju walaupun bekas pakai. Saja datang. Ya, tuh baik kan? Mana sih? Mana apa, Mama? Ya, apa kamu, Nun?